Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ada penonton. Alhamdulillah, pada saat ini kita berada di pusat tingkatan 6 Kampung Bukit Beruang, di mana pada hari ini diadakan hari pendaftaran masuk bagi pelajar-pelajar baru yang berjaya meneruskan pengajian mereka ke pusat tingkatan 6 di daerah ini. Dan pada hari ini juga di awal majlis, di mana para ibu bapa dan juga pelajar-pelajar baru ini diarahkan untuk mendaftar bersama dengan guru-guru yang telah disediakan. Jadi pada pagi ini sama-sama kita saksikan antara acara yang disediakan bagi hari pendaftaran masuk dan juga minggu orientasi bagi pusat tingkatan 6 untuk pelajar baru tingkatan 6 bawah. Selama 265 pelajar baru telah berjaya meneruskan pengajian mereka ke pusat tingkatan 6 ini. Dan ini adalah merupakan saat yang dinanti-nantikan oleh mereka setelah berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan GCE O-Level. Pastinya hari ini dengan kehadiran dan juga dihadiri oleh ibu bapa dan penjaga mereka, sudah tentunya telah memberikan dan menaikkan semangat mereka untuk berjaya di dalam pelajaran pusat tingkatan 6 ini. Alhamdulillah pada Allah, saya merasa gembira dapat melanjutkan pelajaran di pusat tingkatan 6. Ada merasa gemetar sikit dan merasa gembira, berdoa dan banyakkan masa mengkaji pelajaran untuk masa depan. Berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan agak ada rasa gembira kerana dapat melanjutkan pelajaran ke pusat tingkatan 6. Ada sedikit gemetar kerana banyak penuntut di sini semua pandai-pandai. Gembira kerana berada di sini bersama kawan-kawan. Berasa bersyukur kerana dapat membuat bangunan yang besar ini, dan banyak terima kasih kerana menyediakan pusat inilah. Saya sangat bangga untuk memasuki pusat tingkatan 6 kerana bukannya mudah untuk memasuki pusat tingkatan 6 ini. Oleh itu, kita hendaklah berusaha lebih dan bersedia untuk mencapai kejayaan di masa akan datang. Saya berasa syukur dan bangga untuk berjumpa kawan baru dan atas persokongan pihak sekolah untuk menerima kami, dan bersyukur atas sokongan ibu bapa dan guru-guru dan rakan-rakan. Mudah-mudahan untuk mencapai apa yang dimaukanlah. Saya rasa gembira kerana di antara semua adik-beradik saya, saya yang berjaya memasuki tingkatan 6 bagi pihak abang-abang saya. Jadi sekolah ini sekolah baru juga, tidak sangka boleh masuk ke sini. Persediaan, saya telah menyediakan mentaliti, dalam segi mentaliti dan fizikal. Dan kalau mendapat tugas-tugas, saya rasa saya bersedia untuk menerimanya, untuk berjaya dalam peperiksaan A-Level tahun depan. Gembira dan impian untuk lebih banyak mempunyai kawan dengan orang-orang luar juga mengkali dapat membantu saya berkomunikasi lebih lancar. Harapan saya adalah mendapat keputusan yang cemerlang di sekolah ini, dan saya rasa bersyukur kepada Kerajaan Kabaduli Yang Maha Mulia, terima kasih Penginda Sultan. Syukur kepada Allah SWT atas usaha yang telah saya buat, yang saya lakukan semasa periksaan O-Level, dan saya berjaya masuk ke pusat tingkatan 6 Tutong untuk menyambung pembelajaran saya lebih lanjut lagi. Rasa gembira dan terima kasih kepada guru-guru yang sedang mengajar kami dan ibu bapa yang menyokong kami di rumah. Rasa kebaruan rasanya, dan saya semoga dapat menyesuaikan diri dengan cepatlah persediaan yang dilakukan untuk menghadiri kelas tambahan atau kelas tuition, untuk menambah lagi membantu untuk mempersiapkan diri untuk peperiksaan yang akan lanjut, yang akan datang, dengan membuat satu
group studies, berbincang bersama-sama untuk mempelajari dan memahami apa yang kami belajar semasa dalam kelas supaya dapat memahami untuk periksaan. Saya terima kasih kepada Kerajaan Tempoh Tuli yang telah memberikan kami sekolah yang baru untuk belajar tingkatan 6 ini untuk lebih bersemangat lagi untuk peperiksaan yang akan dihadapi yang akan datang. Bermula hari ini, cabaran pasti akan dilalui oleh pelajar-pelajar baru yang meneruskan pengajian mereka ke pusat tingkatan 6 di daerah tertentu ini. Pastinya pengorbanan masa, pengorbanan dari segi kewangan akan diberikan. Ini adalah semata-mata untuk mencapai keputusan yang cemerlang dan berjaya di dalam pusat tingkatan 6 ini. Apapun syabas dan tahniah kepada pelajar-pelajar baru yang telah berjaya meneruskan pengajian mereka ke sini. Apapun sokongan dan dorongan daripada pihak keluarga dan juga di persekitaran adalah yang amat diperlukan. Alhamdulillah, apabila saja kita mendapat keputusan yang menghabarkan anak kita terpilih masuk ke pusat tingkatan 6 Tutung ini, jadi kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena anak saya dan anak yang lain terpilih belajar di pusat tingkatan 6 ini. Jadi sejurus dengan itu juga kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Tempoh Tuli yang Maha Mulia yang telah bersusah payah untuk menyediakan pusat tingkatan 6 di daerah Tutong ini, malahan di seluruh negara Brunei Darussalam, kerana menyediakan kemudahan-kemudahan yang lebih baik daripada sebelum ini. Jadi sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negara Brunei Darussalam kerana menyediakan kemudahan-kemudahan dari segi persekolahan dan sebagainya. Harapan kita yang sebenarnya, barangkali setiap ibu bapa yang menghantar anaknya ke pusat tingkatan 6 di seluruh negara Brunei Darussalam mengharapkan kepada anak-anak supaya akan dapat mengambil kesempatan daripada apa yang disediakan oleh pihak kerajaan, terutama sekali dari segi pembelajaran dan pelajaran yang ada disediakan, hendaklah kita mengambil kira bahawa inilah untuk merealisasikan keadaan kita di masa akan datang. Ketahniakan dapat membentuk negara kita dengan adanya pelajaran yang lebih tinggi. Nasihat yang kita dapat berikan hanya mudah-mudahan pelajar-pelajar yang baru menyambung pelajarannya di pusat tingkatan 6 ini akan dapat mengikuti baik dari segi pelajaran, pembelajaran dan kurikulumnya, akan dapat menggunakan dan mempelajarinya dengan sebaik mungkin. Dalam majlis ini telah dihadiri dan disaksikan sendiri oleh ibu bapa dan penjaga pelajar-pelajar baru. Dan dengan kehadiran ini pastinya memberikan lagi semangat kepada mereka untuk menempuh pelajaran yang akan mereka terima. Selaku ibu bapa yang tinggal di kawasan daerah Tutong ini, kami memang merasa berbesar hati dan berbangga di daerah Tutong ini telah pun diadakan atau didirikan sebuah pusat tingkatan 6. Yang mana ini akan lebih memudahkan lagi bagi ibu bapa yang untuk menghantar anak-anak mereka ke pusat tingkatan ini. Dan apa yang terlihat tani lebih bangga lagi dengan adanya pusat tingkatan yang baru ini, tani akan dapat melihat pembangunan yang pesat di daerah Tutong, dan pusat ini telah dilengkapi dengan berbagai kemudahan yang kita ni yakin bahawa ia dapat melahirkan murid-murid atau penuntut-penuntut atau pelajar-pelajar yang dapat menaikkan taraf pembelajaran mereka, insyaAllah. Sebagai selaku ibu bapa, saya berharap sepenuhnya kepada anak-anak yang menuntut di
pusat tingkatan enam ini akan dapat mengambil peluang yang keemasan ini dengan sebaiknya mungkin bagi mereka meningkatkan diri mereka dan kerjaan mereka untuk masa hadapan mereka dan juga untuk pembangunan negara kita, negara Brunei Darussalam. Insyaallah. Begitu besar harapan kedua orang tua untuk melihat anak-anak mereka berjaya di dalam pelajaran tingkatan enam ini. Doa sudah semestinya diberikan dan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur di mana di negara Brunei Darussalam pemedulian kepada kualiti dan juga peningkatan pelajaran kepada pelajar-pelajar di negara ini sentiasa diambil kira. Dan kita bersyukur juga di daerah Tutong kini telah menyediakan pusat tingkatan 6 yang baru kepada pelajar-pelajar yang berjaya meneruskan pengajian mereka ke pusat ini. Kita berdoa semoga pelajar-pelajar ini akan berjaya dengan mendapat keputusan yang cemerlang di dalam bidang akademik.